Sebuah jembatan penghubung di kali kawasan Pancoran Mas, Depok tiba-tiba ambruk saat dilintasi truk bermuatan genting. Diduga jembatan tidak kuat menahan beban truk. Truk bermuatan genting ini dalam kondisi terbalik, sedangkan jembatan beton yang roboh tertimpa badan truk. Jembatan yang runtuh ini merupakan jembatan penghubung Kampung Buntu dengan Jalan Pitara, Pancoran Mas. Warga setempat mengatakan peristiwa ini terjadi saat jembatan dilintasi sebuah truk bermuatan genteng yang hendak menuju ke jalan raya. Diduga muatan truk terlalu berat hingga mengakibatkan jembatan roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi truk pengangkut ini ngangkut genteng dari sebelah sana. Pas sudah mau keluar, kepalanya itu udah di ujung jembatan sini. Tapi jembatannya memang nggak kuat, jadi posisi jatuhnya itu karena beban kebalik gini, salto gitu truknya. Posisinya seperti itu jatuhnya. Kejadiannya habis maghrib lah, jam 6-an. Jadi jembatannya ambruk dulu gitu ya, Bu? Jembatannya ambruk dulu, baru truknya ngikutin. Nggak korban gitu? Korbannya nggak ada, kan ada supir sama kenek, sama ada yang tadi bongkaran juga, katanya sih nggak ada korban, selamat semua.